Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Kuliah kita pagi ini insyaAllah seperti biasa kita sambung bacaan kitab Al-Qawlu Tam Fi Ahkamil Ma'mumi Wal Imam. Jadi pagi ini kita sambung masalah 212 muka surat 176, muka surat 176. Kita tengok ya, pada masalah 212 masih lagi membicarakan mengenai satu masalah, beberapa masalah yang berkaitan dengan qudwah ataupun syarat qudwah, syarat mengikut makmum akan imam dia. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, hukum salah seorang daripada imam dan makmum itu di dalam masjid dan seorang di luar masjid. Jadi tajuk masalah yang kita bincangkan, tajuk dia hukum salah seorang imam dalam masjid, makmum di luar masjid, atau sebaliknya, makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Apa hukum, apa syarat kalau makmum yang duduk pada dua tempat yang berbeza ni dengan imam, syarat-syarat yang mesti dipatuhi supaya sah makmum itu ikut imam. Baik. Jadi masalah yang disebut di sini, jika ada salah seorang daripada imam dan makmum itu di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid, yakni imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, atau makmum di dalam masjid dan imam di luarnya, maka hukumnya adalah seperti keadaannya imam dan makmum di dalam dua binaan, atau salah seorang daripada keduanya dalam binaan dan seorang di dalam fadha, yakni di padang. Baik, apa hukum dia? Hukum dia sama seperti masalah 212 dulu ni. Syarat dia dah sebut dah, kita dah bincang dah dulu. Hukum dia sama. Apa dia? Hukum dia, syarat-syarat tersebut, kita ada situasi imam berada dalam satu bangunan yang bukan masjid nah, dan makmum ada dalam satu bangunan yang lain. Dua bangunan yang berbeza. Ataupun imam duduk dalam satu bangunan
makmum berada di luar bangunan, iaitu duduk di padang kawasan lapang luar bangunan. Baik, dulu dia beritahu apa syarat dia. Yang pertama, jangan jarak dia tu lebih 300 hasta. Di sini pun dia beritahu, maka disyaratkan bahawa hampir masafah jarak ni di antara keduanya, imam dan makmum. Jadi sama hukum imam dalam bangunan yang bukan masjid, makmum di dalam satu bangunan yang lain, bangunan yang kedua, ya, bukan masjid juga. Imam dalam bangunan, makmum duduk di luar bangunan, di padang misalnya. Imam dalam masjid, makmum duduk di luar masjid. Atau sebaliknya, makmum dalam masjid, imam duduk di luar masjid. Jadi untuk empat situasi ini, hukum dia sama. Yang pertama dia kata, syaratnya jarak di antara imam dengan makmum hendaklah dekat jarak dia. Jarak dia jangan jauh. Iaitu jarak di antara imam dan makmum tu mesti jangan lebih daripada 300 hasta. Ya. Jangan lebih daripada 300 hasta, lebih kurang 150 kilometer, 150 meter bukan kilometer nah. 150 meter ya, lebih kurang. 300 hasta. Jarak di antara imam dan makmum yang di belakang dia. Andai katalah kita kata imam ada seorang yang makmum, dia nak semayang belakang imam, tepi imam pun boleh, atau belakang, atau soh kedua, atau soh ketiga, ataupun jarak dia dekat apa nama, di luar masjid tu. Dia ikut imam. Dia ada dalam 50 kaki misalnya, jarak dia, atau 100 kaki, tak apa lagi. Ni kita bukan cerita fadilat ni, pahala sah apa tak, tak. Nak cerita sah imam makmum itu mengikut imam. Baik. Jadi jarak dia mesti dekat, makna dekat di sini kurang daripada 300 hasta. Kalau imam duduk dalam masjid, makmum pula di luar masjid, ya. Makmum di luar masjid, ni saya cerita seorang lah, seorang imam, kemudian makmum seorang je, tak ada orang lain dah. Dia duduk di luar tu. Awak pasal apa dia tak mau duduk dekat imam? Dia malu kat imam. Contoh dia. Malu dia duduk semayang jauh tu. Tu imam duduk semayang seorang-seorang dalam masjid. Dia duduk dekat-dekat apa 100 kaki daripada imam. 200 kaki daripada imam. Awak jauh sangat. Dia malu kat tu imam kata. Semalam tak pi apa nama kenduri tahlil rumah tu imam. Contoh. Sah tak dia ikut? Sah. Ya. Yeah? Baik. Sama juga kalau imam duduk di luar masjid, makmum dalam masjid ni jarang berlaku lah, kan? Tapi kalau berlaku macam tu pun jarak dia kena kurang daripada 300 hasta, kurang daripada 150 meter. Apa nama? 100 meter dia ada 333 kaki. Dekat-dekat 400 kaki macam tu lah, no? Baik. Jauh jugalah. Okey nah, tu yang pertama. Ataupun jarak di antara makmum yang duduk di luar masjid, kalau kata dalam masjid ni penuh dengan jemaah dah. Ni kita bawa situasi kedua lah. Penuh dengan jemaah, ada makmum yang duduk di luar masjid. Okey, jarak di antara makmum yang di luar masjid jangan lebih lah 300 hasta dengan makmum yang terakhir, makmum yang duduk dalam sah yang terakhir. Jangan kira hak yang ni, jangan kira apa nama ukur daripada imam sampai ke makmum yang duduk luar masjid dah. Kena ada masjid besar, kan?
masjid besar. Masjid tu saja dia punya apa nama kita panggil panjang dia tu lebih 300 hektar. Lebih 150 kaki, 150 meter. Ya. Yeah? Katalah 400 hektar kalau misalnya. Besar sungguhlah masjid. Macam apa? Ayah Sofia, siapa bisa pergi lah. Saya tak bisa pergi. Pakai tak cerita tak boleh noh. Besar mana? Baik. Kita tak kira dari sudut tu nah. Kita kira kalau ada makmum yang kalau penuh dalam sah dalam masjid tu penuh ada sah dengan makmum, ya. Kita ukur jarak dia daripada sah yang terakhir dekat pintu tu. Pintu masuk tu. Daripada situ dia jadi apa? Makmum tu jadi macam kita panggil perantara di antara imam dengan makmum, rabithah, ya. Jadi kita kira daripada makmum yang duduk pada sah yang terakhir yang bertepatan dengan yang bertentangan dengan pintu tu ataupun apa nama laluan masuk, ukur daripada dia sampailah kepada makmum tu. Ya, kalau makmum tu makmum yang di luar bangunan dengan apa nama makmum yang ada dalam bangunan masjid. Kita ukur jangan lebih daripada 300 hastar. Okey noh. Katalah apa nama ruang ruang yang luar masjid tu tak boleh sembahyang, kena sembahyang di luar tu. Ruang-luang dia. Kata depa tak bagi. Kita ukur daripada sah akhir sampai pada makmum. Contohlah di belakang masjid tu ruang kosong tu dia tak bagi sembahyang. Dia kena sembahyang apa nama di luar kawasan masjid terus. Luar dia punya contohnya luar pagar masjid ke, luar sempadan masjid ke, kena sembahyang di inilah apa nama kaki lima jalan ke misalnya. Ana ukur tu. Jadi makmum hak duduk di luar pagar masjid tadi ni, tadi pagar kita cerita mana? Apa nama dengan makmum yang duduk di saf yang terakhir, ukur jarak dia tak lebih daripada 300 hastar. Okey nah. Kalau kata di luar masjid tu dah ada lagi makmum yang sembahyang kan, di luar masjid penuh tu, tak apa tu, dia kira bersambung dah. Dia kira mau antara imam dan makmum jangan lebih 200-300 hastar, dan di antara saf, antara setiap saf pun, saf yang pertama dengan saf yang kedua jangan lebih 300 hastar, begitu seterusnya. Jangan ukur daripada imam sampai no, tak kena nah. Ukuran dia ialah kalau sah banyak kita kira sah yang terakhir tu. Ya. Yeah? Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata dia, dan bahawa tidak ada ha'il penghalang, ya, yeah? Ha'il tu di antara keduanya, antara imam dan makmum, menegahkan lalu kepada imam atau yang menegahkan melihat, yang ini nampak imam, atau berdiri salah seorang daripada para makmum berbetulan dengan ha'il yang terus tadi. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang yang menghalang, jangan ada satu penghadang atau penghalang di antara imam dan makmum. Yang mana penghalang ini kalau makmum nak lalu pergi ke imam dia tak boleh, tersekat. Ya, contohnya dinding. Ya. Ada dinding. Katalah dinding apa nama tinggi dia 4 kaki misalnya. Dia nampak ada imam tu tapi ada dinding. Kalau nak pergi ke imam macam mana? Dia kena jadi atlet lompat jauh. Kan? Atlet lompat pagar orang panggil kan. Lompat pagar. Boleh tak? Tak boleh. Ya. Dia kena pergi ke imam tu dengan
apa berjalan kaki dengan cara biasa ni. Ya, boleh nak pergi ke imam tak boleh, tu nak pergi ke dia kena khabat. Dia kena khabat dinding. Ha, tu orang panggil bukan jalan cara biasa dah. Nak pergi ke imam kena khabat, tak boleh tu. Mana dikira itu satu penghalang. Ataupun yang kedua, ya. Ada apa nama? Ada cermin macam tu. Macam pintu cermin tu kan. Ha, pintu cermin. Kalau kata di luar sana tu luar masjid, katalah lepas pintu cermin tu dikira luar masjid, tak diwartakan sebagai masjid. Kaki lima dia tu. Mana dianggap bukan masjid lah. Pintu tu ditutup, pintu cermin tu, tapi makmum nampak, ada imam nampak. Dia nak pi ke imam boleh tak boleh, kerana dia akan belaga pintu cermin tu. Ya, tapi luar pada pintu cermin tu diwartakan bukan masjid. Tak apalah, kalau masjid kita lah ni, masjid yang ada ni, dia ni lah dipanggil apa, rihab masjid, serambi masjid. Yang tu dikira masjid lagi lah. Kalau katalah keluar pada pintu kaca tu terus apa nama, kita panggil padang misalnya, dia tak ada orang kata dipanggil apa, rihab serambi masjid, balai lintang masjid, tak ada dah. Terus jalan. Contoh dia, pintu tu cermin. Kalau dia sembahyang nampak ada, nampak. Tapi bila dia nak, pintu tu tertutup dah. Kalau dia nak pi ke imam boleh tak? Tak boleh, pasal apa? Tersekat dengan pintu tu. Pintu tu tertutup walaupun nampak imam. Tak boleh juga dah, dikira sebagai penghalang juga, yang memisahkan imam dengan makmum. Ya. Dia kira makmum dan imam berada pada dua bangunan yang berbeza, maka tak memenuhi syarat apa, ijtima'ul imam wal makmum fi makanin, berkumpul imam dan makmum di dalam satu tempat. Itu syarat dia. Bila kata imam duduk di luar, ditutup dengan tingkat kaca ataupun ada dinding, makmum duduk di dalam, dikira makmum duduk di tempat yang lain, tak berkumpul bersama dengan imam, tak sah ikutlah. Ya, itu asas kita belajar balik dalam apa, syarat-syarat quduah mengikut imam tu. Baik. Yang menegah lalu atau yang menegah melihat atau nampak imam ya. Yang ketiga, atau bahawa berdiri salah seorang daripada para makmum berbetulan dengan ha'il yang terus. Syarat dia, baik, makna dia apa? Makna kalau makmum yang duduk di luar masjid, jangan ada sebarang penghalang yang dapat lalu. Makna kalau dia pergi ke imam tu, dia tak kena apa nama, berpaling daripada kiblat. Contohnya kalau dia nak pergi ke imam tu kena berpaling daripada kiblat, macam mana? Pintu bukan di belah belakang tu dah, belah tepi. Dia nak pergi ke imam, dia nampak imam kok sebalik apa tingkap maka. Tapi dia nak pergi ke imam kena pergi kok tepi. Jenis masjid apa nama, pintu tak ada, pintu belakang, pintu tepi semua. Jadi dia kena, dia sembahyang di belakang tu nampak imam. Dia nak pi ke imam, kalau kita andai kata kalau ham jalan pi ke imam boleh tak? Boleh, tapi kena konar. Konar maknanya dia kena berpaling ke arah kiblat. Kan? Dia kena dada dia berpaling kiblat kiri ataupun kanan ataupun ke belakang terus untuk cari laluan masuk ke imam. Yang tu dikira tidak sah. Ya. Makna dia apa? Makna kalau makmum yang duduk di luar masjid, makmum yang duduk di luar masjid, jangan ada apa nama sebarang penghalang untuk membolehkan makmum pi ke imam tanpa berpaling daripada arah kiblat. Okey. Maknanya kena ada laluan. Kena ada laluan eh. Kalau ada pintu, pintu kena buka. Kalau ada pintu, pintu kena buka ni. Kalau contoh macam pintu ni. Kalau makmum sembahyang di luar kawasan dia,
Di luar kawasan dia, kawasan masjid, kena buka pintu ni bagi apa nama makmum boleh apa nama dapat syarat mengikut imam tadi ni, ya. Kerana makmum berada di luar daripada masjid, ya, dikira duduk dalam dua tempat yang berbeza. Okey. Jadi syarat jangan ada penghalang ataupun ada salah seorang daripada makmum yang duduk pada penghalang tu tak apalah. Untuk dijadikan panduan bagi apa nama makmum yang di luar masjid tu untuk mengikut dia. Itu tak apa juga kalau ada. Ya. Baik, jadi masalah okay, masalah kita hanya bila keadaan kita di hari ini kita masih lagi berjuang, ya, berperang dengan virus COVID ni. Jadi masjid kalau masih lagi mengamalkan penjarakan sosial dan jemaah dia pun dihadkan, ya, cukup untuk apa nama kalau kita buat penjarakan tu sekadar kalau kata boleh isi masjid tu 500 orang lah, boleh isi 250 contoh kita kata kan. Baik, jadi ada jemaah yang mai bila dia nak sembahyang pintu pagar dah tutup, buh kunci siap, dia nak masuk tak boleh. Kan ada jemaah ni dia mai dua lah, sama ada dia mai awal ataupun mai awal, tengok-tengok orang mai lagi awal, dia mai dah pukul 12:30 keluar-keluar pejabat, tengok-tengok tu dia penuh dah. Ataupun dia mai lambat sungguh dekat-dekat orang bang penuh juga, depa tutup dah pagar. Ada masjid bila dah penuh dia tutup pagar, pukul 12:30 tutup dah. Jadi kawan pun nak sembahyang Jumaat pi masjid tu pun tutup, masjid tu tutup, lelah dia sembahyang di luar pagar, kan, dia nampak lah apa nama makmum yang duduk pada sah akhir tu, dia nak masuk tak boleh. Sah tak? Masalah kita nak bincang minggu lepas tu kan, hukum dia tidak sah. Ni dah cerita dah pasal apa. Yang pertama, makmum duduk di luar masjid, imam dalam masjid, kan, syarat dia jangan lebih jarak dia 300 hasta, kalau ukur tak lebih lah, kan. Andai kata tak lebih 300 hasta. Yang kedua, jangan ada penghalang di antara imam dengan makmum. Masalah ada penghalang pagar ditutup, kan, kalau dia buka pagar tak apa juga lah. Buka pagar ada syarat dia di pintu tu ada makmum yang jadi perantara tu. Pagar ditutup, bila kira pagar ditutup, dikira itu ada penghalang di antara makmum yang di luar pagar yang sembahyang di kaki lima masjid tadi atau kaki lima jalan tu dengan apa nama imam dalam masjid. Sah tak? Tidak sah. Kerana syarat dia macam tu. Kita pandu di sinilah pada masalah 212 ni. Jadi hukum dia tidak sah. Dia sembahyang juga tu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, tidak sah lah. Baik, tu nak buat macam mana? Sembahyang lohong di luar tu, tunggu bagi orang habis sembahyang Jumaat, lepas tu sembahyang lah lohong. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak balik rumah jauh dia kata, lagi nak masuk kerja pula, sembahyang lohong tak pun tunggu habis orang sembahyang Jumaat, masuk sembahyang lohong. Ataupun sembahyang lohong dalam tu luar pun boleh, eh, kan, empat sejadah, jangan ada najis sudah. Baik, ya, eh? Dan jika ada imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, atau akasnya, akas sebaliknya, sebaliknya, yakni imam di luar masjid, makmum dalam masjid, ya, di antara ia seperti dua sah, dia kata, antara imam dengan makmum tadi dikira dua sah lah, maka disyaratkan jauh di antara keduanya.
maka jangan disyaratkan jangan jauh di antara keduanya, macam tadilah, jangan jauh lebih pada 300 hasta. Dan dibilangkan masafah, yakni jarak di antara keduanya itu daripada tepi masjid yang mengiringi ia akan imam atau makmum yang di yang di luar masjid, tidak daripada akhir saf dan tidak daripada tempat berdirinya imam. Demikianlah disebut oleh Syekhul Islam di dalam Fathul Wahab Syarah Manhaj. Baik. Jika imam dan makmum, imam dalam masjid, makmum luar masjid lah, dan sebaliknya, di antara keduanya itu seperti dua saf, dia kira macam itu. Jadi jangan lebih pada 300 hasta. Kemudian hak yang kalau kata tepi masjid tu, tepi masjid, kalau orang makmum yang sembahyang di sebelah kiri ataupun kanan, ni ya, kita nak ukur macam mana? Dia kata ukur daripada tepi masjid. Mana tepi masjid? Kemudian makmum mesti ada duduk tepi, sah tepi tu kan. Ukur dari situ sampailah makmum yang di luar tu. Ya, makmum yang duduk di luar. Jangan ukur daripada akhir saf. Kalau dia sembahyang belah tepi sana, daripada akhir saf, ataupun jangan ukur daripada apa nama jarak imam sampai ke tepi tu, tak. Ukur daripada tepi masjid dengan makmum yang duduk di luar, sebelah sayap kanan masjid dan sayap kiri masjid. Dia kena ukur pada tepi dia. Itu kalau makmum yang duduk di tepi. Ya, bukan duduk belakang tak, duduk tepi masjid belah ni ataupun duduk masjid belah kiri ataupun kanan. Ya, kena ukur daripada tepi sebelah kanan kalau dia sembahyang belah kanan lah. Tepi sebelah kiri kalau dia sembahyang belah sayap kiri masjid. Itu yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahab. Ya. Baik, jadi selesai perbincangan tentang sahnya, syarat-syarat makmum mengikut imam dalam situasi yang disebutkan sebelum ini, ya. Makmum yang berada di luar masjid, imam dalam masjid. Selesailah semua. Kira boleh kata perbincangan dan permasalahan berkaitan dengan makmum dan imam ini dah selesai, ya, dalam kitab ni. Kemudian dia masuk masalah 213 membicarakan tentang hukum berzikir selepas daripada sembahyang. Apa hukum dia? Ini dah habis lah cerita dia, ya. Baik. Baik, kata musannif rahimahullahu taala, masalah 213 disunatkan berzikir mengiringi sembahyang. Dia kata disunatkan berzikir mengiringi sembahyang, itu tajuk dia. Baik, disunatkan berzikir sebaik sahaja selepas daripada memberi salam. Yang pertama dia kata apa? Sunat kita berzikir atau berwirid selepas daripada bagi salam sembahyang, sembahyang fardu ni. Baik, wirid, kita duk panggil wirid tu apa? Wirid ini ialah amalan zikir yang dibuat berulang-ulang pada masa yang sama. Nama dia wirid. Kalau kata kita zikir hari ni zikir, esok dah dah. No, bulan depan pula zikir, satgi zikir tak tentu masa, itu tak nama wirid. Wirid ini ialah zikir yang kita buat secara berulang setiap hari, setiap ketika, setiap harilah, pada masa yang sama. Pada masa yang sama. Contohnya setiap lepas sembahyang 5 waktu kita mengucapkan istighfar. Setiap kali habis sembahyang waktu kita ucap istighfar. Ada 5 kali. Sehari semalam kita buat macam tu.
Esok pun sama juga kita buat. Lusa pun tiap-tiap hari. Maka itu nama dia wirid. Ya, zikir itu dipanggil wirid. Ya. Baik. Ha, jadi disunatkan berzikir selepas daripada bagi salam. Siapa kata zikir lepas sembahyang tu bid'ah? Ha, berat tu. Ya. Ha, yang tu orang penyegan. Dia segan nak zikir. Ha, kalau dia tak mau zikir, tak payahlah ajak orang, hasut orang lain kan. Jangan hasut orang lain. Supaya tidak berzikir, dia kata tak payah zikir, terus sembahyang sunat. Eh, kawan tadi dia zikir, kemudian lepas zikir dia sembahyang sunat. Lagi untung lah. Ha, tak boleh dia tahu. Ha, tak boleh, payah ni cerita kawan ni. Kan? Jenis apa nama, dia tak mau terima hak orang lain. Kalau dia tak mau berzikir, ikut dia lah. Kalau dia tak mau, tak payah apa nama menghasut orang lain supaya jangan berzikir. Kan? Tak payah hasut orang lain. Ha. Kerana apa? Kerana zikir ini ialah sebahagian daripada sunat, perkara-perkara amalan-amalan sunat selepas sembahyang. Dia ada amalan sunat sebelum sembahyang. Kan? Kemudian amalan sunat dalam sembahyang. Kemudian amalan sunat lepas sembahyang pula. Ha, ini zikir. Baik. Dan disunatkan juga bahawa berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sir. Yakni dengan secara perlahan. Yang kedua, selepas daripada sembahyang fardu, amalan apa yang sunat kita buat? Doa. Lepas zikir, doa lah eloknya macam tu. Ha, kalau kata nak doa dulu kemudian zikir, eloknya kita zikir dululah baru tutup dengan doa. Ya, susunan dia macam tu. Baik. Cuma dia kata berzikir ini, doa tu dengan diperlahankan suara kita. Ha, dia asal usul dia macam tu. Ya, asal usul ini. Jadi sunat kita berzikir dan berdoa dengan perlahankan suara kita. Sunat kita berzikir dan berdoa dengan diperlahankan suara kita. Ya. Itu asal dia. Melainkan jika bertujuan hendak mengajak orang ramai doa-doa yang warid daripada Nabi SAW, maka dinyaringkan, bukan dibaringkan, dinyaringkan ya, doa tersebut. Okay, jadi asal dia doa ni hukum dia dibaca perlahan. Imam ke makmum ke macam tu. Imam dia baca doa perlahan. Bila kata perlahan, makmum tak dengar. Makmum baca sendiri. Setiap orang baca doa masing-masing. Itu asal dia. Ya, begitu. Setiap orang baca doa masing-masing. Setiap orang baca wirid. Ya. Lepas pada sembahyang dia baca wirid masing-masing juga. Imam baca wirid. Dia pun baca wirid. Baik. Ha, tetapi amalan kita di sini, kita baca deras semua. Kan? Ha, kena tahu dulu hak asal dia macam mana. Asal dia pelan tuan-tuan. Bukan baca kuat. Ha? Doa pun pelan juga. Bila doa dia baca pelan, sir ni dengar kat telinga dia. Lepas tu makmum nak imam apa? Makmum baca doa sendiri. Ya? Kan? Makmum baca doa masing-masing lah. Masing-masing baca doa. Takkan tak pandai. Ha, melainkan dia kata tujuan nak ajak orang ramai doa yang warid daripada Nabi SAW, doa yang mai daripada Nabi SAW. Ha, dia nak ajak. Bila kata nak ajak, nak bagi apa, bila setiap kali duk baca doa yang sama tu makmum dengar, dia boleh belajar dah hafal. Ha, jadi bila jadi begitu, harus bagi makmum, bagi imam, menyaringkan bacaan doa dia. Ya. Ya, pada waktu itu sunatlah
sunat dinyaringkan bacaan doa tersebut supaya apa, supaya makmum ni dapat belajar nah, dapat menghafal doa-doa yang warid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga segala doa yang maksur pada setiap waktu hendaklah disirkan dengan dia. Begitu juga doa yang maksur, maknanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, yang disuruh kita beramal pada setiap waktu itu, hendaklah kita baca dengan perlahan, ya, tak boleh baca kuat, melainkan talbiyah dan membaca qunut pada hak imam. Kecuali dia kata talbiyah. Talbiyah apa? Orang buat haji dia sebut talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu nama dia talbiyah. Talbiyah ini sunat dinyaringkan. Kita pelik, kita ni orang Melayu, bila pergi saya duduk parti lah dulu kan, masa haji umrah ni orang Arab duk apa talbiyah, kita pelan ya, talbaik Allahumma labbaik kan, tak dengar. Sunat kita nyaringkan suara dengan talbiyah. Jadi kita jadi pelik tang tu, ya, ada tempat yang sunat kita nyaring, kita tak nyaringkan, baik nah. Jadi sunat dinyaringkan talbiyah dan juga bacaan qunut bagi imam nah, imam bacaan qunut hendaklah dia nyaringkan bacaan tu, ya, dia nyaringkan bacaan supaya apa, di tujuan dia supaya makmum dia dengar doa qunut tu, dia aminkanlah kan. Baik, dan dinyaringkan dengan azkar-azkar, zikir-zikir itu semata-mata untuk tujuan mengajak, dia kata tu asal dia. Tapi kita amalan kita lah ni sepanjang masa lah kita baca kuat kan, baca dengan nyaring. Tapi asal dalam kitab-kitab fiqah mana pun kita buka, dia baca dengan perlahan. Bukan makna tak boleh dah, kalau kita nak baca kuat ramai-ramai boleh, ya, tetapi sebab tu saya duduk, kalau duduk mengaji di petani tu kan, tak ada. Lepas-lepas bagi salam, orang Malaysia pi awak sengak semua. Sengak apa, memang betul yang dia buat tu. Nizik kan pakat baca pelan-pelan semua kan. Awak orang petani ni baca pelan-pelan semua lah. Memang dalam kitab kata macam tu. Pakat tahu baca semua kan. Doa pun begitu juga. Jadi bila mereka main di sini, lepas tengok, wih, orang Malaysia ni semua macam katik tu. Lepas bayang, mereka rasa pelik pula dengan kita kan. Kita duk buat, dah pandai pun kita duk baca, baca dengan nyaring lagi. Kita ingat macam inilah. Kadang dalam masjid ni ada lagi apa nama, orang yang baru mai semayang jemaah kan, kadang-kadang dia tak apa nama, dia nak belajar wirid ataupun doa ke, dengar pada imam, bertukar sedia apa makmum, ataupun ada makmum yang baru apa nama ikut jemaah di masjid ni ke, kita ingat gitulah. Itu yang di Malaysia ni dinyaringkan sepanjang masa, ya, kalau ikut dak nah, sunat kita sirkan. Kalau kita tak sir tu, maknanya kalau kata semua makmum dah pandai dah, ya, doa pandai, zikir dah, tak payah derah dah, pelan balik ya. Tapi kalau kata nak derah juga, derah pun tak ada apa kan, cuma sunat dia macam tu. Kalau makmum dah pandai dah, sunat dia apa nama, zikir perlahan-lahan, dan juga baca doa pun imam pun perlahan-lahan ya. Baik, cuma kita dah jadi amalan bila kata makmum dia baca doa seorang, imam baca doa, baca doa dengan nyaring, dan imam pula baca doa bagi pihak makmum sama, makmum hanya mengaminkan. Itu satu cara lah. Tapi hak asal dia, ya, diperlahankan doa tu. Makmum, imam baca doa, dia baca perlahan, makmum tak dengar kan. Bermakna makmum kena baca doa dia sendiri juga. Ini cerita asal. Baik,
Cuma yang disunatkan kita nyaringkan yang pertama apa dia? Talbiyah. Bila pergi Mekah, dakahlah kuat-kuat sikit. Labbaik Allahumma labbaik. Kita jadi malu orang Melayu kita ni. Kan? Jadi malu tu. Labbaik Allahumma labbaik. Warak suara mereka. Dengan apa nama? Bila dah ihram saja. Umrah. Di apa nama? Tan'im. Kan? Duduk dalam van ke ataupun lembah itu pakai talbiyah, apa talbiyah tu riuh rendah kita sengat. Tok Syekh apa nama tawih tu lah ni, kita pakai talbiyah labbaik Allah barulah ikut, kan tidak pakai sengat tu kan, tak apa talbiyah pelan-pelan labbaik Allah. Jadi tak apa macam tak apa kena no tak apa. Tempat satunya bukan apa, mungkin kita tak tahu ni ya, kekurangan ilmu di situ. Tang mana zikir hak sunat kita nyaringkan dan tang mana yang sunat tidak dinyaringkan. Ya. Ha, bukan makna kata lepas sembahyang ni dak. Ya, boleh dijaharkan doa lepas sembahyang apa nama? Bacaan lepas sembahyang tak ada masalah. Ya. Ha, cuma macam terkata tadilah. Ya, bila dah pandai semua kita siarkan semua. Perlahankan zikir dan doa tu. Ha, cuma hak yang sunat dinyaringkan talbiyah bacaan kunut untuk imam lah. Adapun dia sembahyang seorang diri, janganlah baca kuat, baca seorang diri. Kalau dia sembahyang subuh seorang diri, kunut baca pelan lah. Ha. Kalau dia jadi imam, ha, dia kena sunat dinyaringkan bacaan supaya diaminkan oleh makmum. Ya. Okey. Kemudian dia kata dan melainkan dan dinyaringkan dengan zikir-zikir itu semata-mata tujuan mengajak saja, dia kata. Itu tujuan mengajak. Bila dah pandai dah, kita perlahankan balik supaya dapat sunat tu. Dan melainkan takbir pada malam raya, maka disunatkan padanya nyaring dan mengangkatkan suara sama ada di rumah-rumah, di jalan-jalan, di pekan-pekan dan di masjid-masjid, kerana menzahirkan syiar Islam. Ya. Ha, jadi kecuali malam raya. Malam raya di sunatkan kita takbir. Kan? Malam raya tu sunat apa? Sunat takbir. Raya umrah, apa nama ni, raya apa, Aidilfitri dan Aidiladha. Ya. Dia panggil takbir mursal nama dia. Takbir yang tidak dibuat mengiringi lepas sembahyang dak, takbir mursal. Tenggelam matahari malam raya tu, ya, esok nak raya dah. Malam tu lepas maghrib boleh takbir dah. Ya. Lepas maghrib, sebelum sembahyang, lepas sembahyang, balik rumah, ya, duduk di rumah saja-saja, duduk di jalan-jalan raya takbir. Dulu buatlah tak ada dah kan. Jangan takbiran jamban sudah. Jamban tak boleh, haram lah hukum dia dalam tandas. Di tempat yang apa nama, di pekan-pekan, di jalan-jalan, dia kata, di rumah, di masjid. Hari ini sunat kita nyaringkan suara kita bagi dengar supaya menzahirkan syiar Islam. Baik. Kemudian dia kata, dan melainkan takbir antara tiap-tiap dua surah, mulai daripada surah Wadduha hingga akhir mushaf. Ya, iaitulah hendaklah ia berkata di antara dua surah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya. Ini pun antara takbir yang disunatkan ataupun takbir yang disunatkan kita nyaringkan bacaan dia. Ini insyaAllah kita akan bincang kemudian ya. Bacaan Al-Quran yang kita baca bermula dari surah Wadduha sampai habis ya. Dia ada beberapa riwayat di dalam qiraat ya. Dalam apa nama, dalam qiraat ni, riwayat Al-Quran, ada riwayat yang mengatakan di antara setiap surah bermula daripada Wadduha sampai habis, hendaklah
di akhir surah, habis surah nak masuk surah yang kedua, contohnya surah Wadduha dengan alam nasyrah, kita baca selesai pada Wadduha ya, di akhir surah tu kita baca Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga riwayat yang mengatakan kita baca Allahu Akbar saja. Dan ada yang apa, riwayat Quran tak dibacakan Wadduha tu. Ini insyaAllah kita akan bincang nanti pada kuliah kita yang seterusnya. Baik, saya rasa cukup sekadar itu pada pagi ini perbincangan kita, insyaAllah semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan kita harapkan kita mendapat ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada keberadaan kita di dalam majlis ilmu pada pagi ini, insyaAllah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.